Hi guys, berikut ini cara mengatasi penyimpanan penuh di Oppo. Nah, mungkin sebagian pengguna Oppo mengalami kapasitas penyimpanan penuh. Okey, berikut ini tutorial. Yang pertama, kalian hapus aplikasi tidak digunakan. Nah, setiap kita membeli HP baru, pasti sudah ada aplikasi yang sudah diinstal. Okey, saya contoh di aplikasi GPS. Kadang ada beberapa aplikasi yang tidak dapat dihapus. Okey, misal di aplikasi File Google. Tahan di aplikasi. Pilih Info Aplikasi. Kemudian pilih Nonaktif. Lanjut pilih Nonaktif Aplikasi. Kalau kita tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan aplikasi bawaan sistem tidak bisa dihapus. Terkadang ada pengguna HP tidak pernah menghapus case. Kalian cari file manager atau file saya. Kalian dapat lihat penyimpanan yang terpakai di sini. Pilih opsi kosongkan. Tunggu proses scan sampai selesai. Dan pilih bersihkan. Selain itu juga dapat memindahkan file ke kartu SD. Kalian cari file yang mau dipindah. Tahan di file. Kemudian pilih pindahkan. Kalau kalian menggunakan SD card akan terlihat di sini. Namun saya tidak menggunakan SD card. Kalau sudah dibersihkan, tapi tetap tampil penyimpanan penuh. Kalian hapus case per aplikasi yang sering digunakan. Tahan di aplikasi. Pilih Info Aplikasi. Langkah selanjutnya, pilih penggunaan penyimpanan. Pilih hapus case. Selain itu, kalau kalian sering menggunakan WhatsApp, nah, pasti ada tersimpan foto yang dikirim teman. Buka file saya. Setelah itu, pilih penyimpanan ponsel. Pilih menu yang ini. Pilih media. Pilih com.whatsapp. Lanjut pilih WhatsApp. Pilih media lagi. Kalian periksa di semua file ini. Kalau ada tampil foto, file penting, atau video, kalian pindahkan ke kartu SD. Nah, saran dari saya, kita atur penyimpanan semaksimal mungkin tidak penuh. Kalau ada foto terlalu banyak, nah, kalian pindahkan di Google Drive atau di laptop. Untuk hemat penyimpanan. Okey, semoga bermanfaat.